Agustus 2021 dimulai. Persiapan barisan oleh masing-masing komandan peleton. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada komandan upacara dipimpin oleh komandan peleton. Kepada komandan upacara, Inspektur upacara memasuki panggung kehormatan. Kepada inspektur upacara dipimpin oleh komandan upacara. Thank you.
lurus. Tiga langkah ke depan. Jalan. Hadirin diharap berdiri. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Bendera Merah Putih, hormat! Gerak! Hadirin dipersilakan duduk kembali. Inspeksi barisan oleh Inspektur Upacara. Amanat Inspektur Upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku pimpinan Pondok Pesantren Darwis untuk membacakan pidato apel tahunan tahun 1942 Hijriah 2021 Ahad Kebukaan Bisa atau 1 Agustus 2021.
karena melawan kebagus harus adalah salah satu cara pada pesantren dari JIS untuk mendidik dan memakan pada seluruh keluarga besar pondok. Santriwati, santriwan, asatidah, keluarga asatidah, dan seluruh tentang bagaimana pondok ini secara pendirinya, cita-citanya, dan semua yang dikelolai pondok pesantren. JIS akan berjuang untuk tetap kuat, teguh, kukuh, tangguh, dan luar biasa dalam segala aspek. Aspek intelektual dan aspek spiritual. Karenanya, JIS akan mencatatkan dukungan dan membangun generasi kami. Allah. Apa yang dilakukan kali ini menunjukkan dinamika kebersamaan. Santriwan dan santriwatinya selamat. Siang dan malam berlatih untuk kebersamaan, melaksanakan dan juga rasa ini. Inilah indahnya kesenangan, inilah indahnya kemuliaan. Sejadikannya orang-orang yang saya putar bangsa Bunda Salvia dan dipimpin oleh kita pimpinan, yaitu Pak Sasiman dan Ustazno, Pak Sosok Santoso, dan Ustaz Ikhwan, dan Ustaz Ikhwan Nihro Habayanto. Saat ini jumlah santri dan santriwati kami di Pondok Bersih ini adalah 180 santri. Santri putra 82, santri putri 98. Guru-guru saat ini berjumlah 36 asatidah. Bismillah akan terus maju dan berkembang pondok kita cerita ini. Ingat-ingat ikrar pendiri untuk pondok ini. Pondok ini untuk ladang perjuangan dan daerah, bukan untuk yang lain. Di pondok ini tempat untuk mendidik dan membaiki akhlak menjadi anggota rumah dan membekali anak dengan ilmu serta saling hidup dengan kehidupan yang baik. Jangan sampai ada orang yang salah. Ini pondok suci, ini pondok baik. Kalian yang tidak ikut pondok ini atau yang sudah berniat tidak mau di pondok ini, segera minggir. Ibarat sampah di lautan pasti akan menepi. Bersmatiklah dan berhati-hatilah. Total sekitar sakral, kalaupun ini tidak sementara, rapot prestasi tidak ditentukan sendirian. Jangan ada yang merasa bangga atau kecewa karena prestasi. Yang disampai adalah hasil jerih payah yang bersama. Doakan kami, pendiri, pimpinan pondok dan keluarganya agar selalu sehat dan selalu semangat serta beramanah untuk berjuang di pondok ini. Kami tidak akan mampu mengurus pondok ini jika Allah tidak membantu kami. Semoga Allah selalu menemui pondok ini dan selalu dan seluruh santri santriwati di tanah santriwati semuanya selalu dalam doa Allah Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Komandan. Ya, Komandan. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan panggung kehormatan. Penampilan
dan Ahmad Dhafir Al-Azmi. Selamat menyaksikan. Terus maju, pantang menyerah. Gapai cita-cita demi masa yang cerah, yang selama ini menantikan demi kehidupanku di masa depan. Thank you.